Assalamualaikum, jumpa di vlognya ibunya Lala ya. Ibunya Lala kali ini ngevlog jalan kaki menuju ke Nangkung ya. Simak terus vlognya, jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, dan jangan lupa bahagia ya sahabatku. Dan jujur itu kunci kesuksesan kita ya sahabatku. Itu ada gajah raksasa. Mana? Oh iya, iya. Ini jalan mobil unik dari Taman Junwan Park menuju Nangkung ya. Kita keluar nanti ambil keluar taman. Nah, kita menuju ke Nangkung. Jalan. Tak kasih musik kayak gua kamu. Kalau yang mall di sini ini tempat jual baju-baju doang. Ada yang ini doang. Tapi kalau yang satunya yang di Junwan Plaza tadi bagus, luas mallnya bagus. Kalau ini kan pasar ikan. Kalau yang satunya, mallnya yang lewat MDR itu lurus itu bagus lagi. Di Pak Hongkong itu loh. Aku udah pernah ngevlog di situ di Mak Ima TV ya. Ya sebelum uangnya cair kan tiap hari kan nginbox sama aku, perlu konfirmasi email itu. Juga nginbox ke aku, teleponan ke aku terus. Setelah uangnya cair kan semua di blok. Oh, semua di blok. Katanya buat apa konfirmasi sama kamu loh. Jahat. Nah, ini oleh-oleh yang paling awet dari Hong Kong ya. Kamu tenggelam, Pak. City Walk. Mau ada konser ini ntar. Yuk kita lihat konser. Ada konser ini. Konser orang sini juga enggak ngena. Artis Hong Kong ini nanti mau ada konser di sini. Summer Hang Out. Wah, gedung-gedung yang tinggi. Itu bunganya bagus. Ih, dia bukan bunga asli dah. Masuk mall yuk sebentar biar dingin. Wah. Masuk mall biar dingin sebentar yuk. Nangkung aja. Sebentar apa sih jauh? Sebentar aja biar dingin. Hah? Panas sih Allah. Di sini kan stay di Nangkung. Terus yang lurusan. Ada lip loh itu sebenarnya. Enggak enak ruang kayak gini. Eh? Ruang kayak gini. Thank you.
lewat dari jembatan. Kita lewat atas jembatan. Aku lupa nggak bawa tisu loh, Ma. Kalau aku mau pakai tisu aja beli sendiri loh. Aku tuh ganti tas, jadinya lupa. Aku lima ini. Satu buat jalan sama nenek. Ganti tas jadi lupa. Katanya dia. Aku loh, meskipun aku itu kok ganti nama, videonya kok sembunyikan, kok berbisa video barang. Itu aku sembunyikan. Oke. Ganti nama tuh apa sih dia, kamu masih perlu bilang gitu. Kan dia kayak gitu dibikin sendiri ya. Beda akun, beda pemegang, beda. Ini kalau kita ke situ. Oh gitu. Kita langsung langsung. Kalau bukan pemegang aslinya sepi gitu. Iya. Ya. Dulu waktu aku yang pegangan Rwani ya. Kontennya bagus. Dia apa sih yang diinginkan? Kan dia pengen tenar, pengen punya akun besar. Ternyata punya akun besar. Kan pikiran dia dengan merebut akunku yang subscribe-nya 300 lebih. Dia bikin video kan hasilnya bisa melimpah. Ternyata akun itu beda pemegang, beda rezeki. Ya enggak? Iya. Bukannya tambah rame, malah tambah merosot. Subscriber aja turun. Padai. Turun 1.900 itu. Yang kuasa nggak bodoh. Karma aja. Dia lupa. Padahal dia tahu agama ya. Kalau dia tahu agama, dia lulusan Pondok Gontor itu dia lebih menghargai orang. Iya. Kalau kayak gitu dia sama-sama sama aja bikin malu para YouTuber yang jualan subscriber. Iya, ilmunya itu nggak berguna, nggak bermanfaat. Bahkan para YouTuber yang sama kayak dia jualan subscriber, jualan jam tayang yang malu. Tahu ya? Iya. Makanya ngasih contoh yang baik malah kayak gitu. Malu dia. Makanya ya sekarang itu lulusan pondok apa nggak menjamin. Nggak menjamin. Malah kayak ke, bukan aku mau ngapii awakku dhewe ya. Aku yang enggak sekolah yang enggak apa, itu tahu mencuri itu dosa, berbuat aku seperti ini dosa. Makanya lulusan pondok yang dinamakan ustadz tapi kelakuannya kayak bajingan, kayak setan. Membawa kabar tuan, membawa akun orang. Emang dipikir itu bukan dosa, itu perbuatannya sangat mulia kan. Mungkin dia pikirnya dia nggak mencuri kali ya. Enggak. Kan yang tahu akun apa Sandi ini kan cuma aku sama dia, nggak ada yang lain. Iya, makanya. Terus harus mau diambil siapa lagi? Terus dulu kalau aku, akunku juga nggak pernah logout sendiri. Baru kali ini dia sering logout 3 kali. Perkiraan orang-orang yang aku hubungi, yang mencuri, yang mengambil akunmu. Dia yang tahu email Sandi. Kalau iya, dia nggak bisa. Ya makanya cuma dia yang tahu. Makanya katanya dia itu diperbaiki. Oh, temanku kan dia nuduh temennya. Nah. Ya temennya ya dia itu. Ini kok ada tas apa sih? Dan dia sendiri itu WA-nya dua. Yes. Apa itu ajaran yang didapat dari pondok? Dia mau ngasih uang istri sama anaknya nggak bisa. Akhirnya dengan cara mencuri ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sampai di Nantung. Kita sudah sampai di Nantung, sahabatku. Jalan kaki juga capek. Nah, ini adalah Mall Nantung ya. Dari AC. Oh, saya mau masuk, so panas banget. Nah, sudah sampai ya. Cukup sekian dulu vlog aku kali ini. Masuk sini.
cukup sekian dulu vlog aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.